good afternoon. Sorry, panas ya, Madura. Yeah, so, yeah. Oh, now gratis? Yeah, recovery. Our preparation has gone very well. The last match with Persipura, the players are fully recovered. Everybody is available except Ghazali, who's still injured in his eye. So we got a good selection of players. We got a good competition on the positions. And the team is in a very positive mood. You could see that during the trainings. So they're really eager to play for the 3 points tomorrow. The strength of Madura this season is they got a very strong squad together. Very many good players, but also the depth in the team. So we reckon that even without some of the players that go to the national team, the strength of the team is still the same. And that is the strength of Madura United. Madura is one of the title contenders this season. So they must have depth in the squad in order to be a title contender. Artinya kita sudah menyiapkan semua latihan menghadapi Persib, baik kelebihan dan kekurangan Persib. Kita tahu di second round ini ada 3 pemain baru yang memberikan warna yang berbeda dari tim Persib sebelumnya. Harapan saya tim kita bisa cope dengan itu, dengan situasi pemain-pemain baru Persib. Tapi yang pasti ini pertandingan di Gelora Bangkalan, kita akan membuat suasana pertandingan dari pertama kita akan, saya yakin pemain saya akan agresif ya, karena mereka tahu bahwa pertandingan melawan Persib adalah pertandingan dengan tim besar. Rasanya adrenalin pasti akan keluar dari kick off pertandingan besok. Persiapan sampai saat ini sudah maksimal, sudah baik sekali. Berharap besok pemain bisa memberikan energi positif tentunya di pertandingan besok, karena bagi kita setiap pertandingan sangat penting guna mendongkrak posisi kita. Saya berharap semua pemain bisa menjalankan instruksi yang diperintah oleh coach besok malam. Pasti lawan Persib Bandung adalah pertandingan yang sangat besar, dan kita ketahui bahwa Persib adalah tim besar, punya pemain yang sangat bagus, pemain cepat, pengalaman, dan dengan didukung dengan supporter yang fantastik. Jadi besok pasti pertandingan yang akan menarik. Ya, intinya kalau dari kami udah siap untuk antisipasi pertandingan ini dari latihan, karena dalam minggu ini kita kerja sangat keras, dan semoga besok pertandingannya jalan lancar dan kita bisa dapat poin yang maksimal.